Yang buat baik dengan binatang. Alhamdulillah. Buat baik kepada binatang akan dikira oleh Allah seperti mana melakukan kebaikan kepada manusia dan makhluk lain. Ada orang masuk syurga buat baik dengan binatang, dan ada orang dihumban ke neraka buat jahat dengan binatang. Jaga-jaga binatang juga akan mati, dan jaga-jaga binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Happy ni. Hey, sini balik ni. Oh, lari mai sini. Balik.